Halo, selamat pagi. Malam lah. Dari jadi seluruh Indonesia. Kali ini saya sudah berada dengan salah satu penggawa timnas Indonesia. Yang kemarin habis digelontor bonus berapa, bro? Banyak kok. Aman. Jadi dapat bonus dari presiden, Menpora, terus dari banyak sih. Dari ini besok iya, dari gubernur Kanjarmasin. Seger dong. Wah, itu lagi. Duitnya mau buat apa? Ya, buat membutuhkan. Ada yang bisa buat membutuhkan. Oh. Ada yang buat saya untuk seperti membuat kos-kosan. Mau bikin niat buat apa? Niatnya mau buat kos-kosan. Tabungan. Iya, tabungan. Invest. Di mana? Invest deh. Saya mau bilang investnya susah banget. Itu invest. Mau bikin di mana, bro? Belum tahu sih ya, masih rencana. Tapi Raffi kan asli Jakarta kan? Asli Jakarta. Lahiran Jakarta. Iya, Jakarta. Jadi rencana nanti invest si kos-kosan itu. Jadi kita sudah 3 kali ketok. Nah, saat ini ada yang datang. Ini lagi. Masuk dulu, Dayo. Nah, jadi lanjut. Ini ada yang mau masak. Tapi enggak mau nyanyi deh. Jadi memang live ya. Enggak live. Offline. Cuman berbincang-bincang. Halo. Berbincang-bincang hangat. Mau suara siapa tuh? Nggak ada. Juga bisa. Sampai mana tadi kita, Raffi? Saya nanti lah, siapa ya suara itu, Tom? Apa? Siapa yang tahu suaranya? Kita buat kuis. Iya, yeah, nanti kita buat kuis. Itu suara siapa itu, ya? Kriam! Karena dari tadi ada yang ngetok. Gak ada orang ya? Ini orangnya datang. Nanya dulu satu lagi. Ya, sudah malam. Sudah malam. Ya, berbincang-bincang aja. Berbincang-bincang hangat. Iya. Ngapain? Raffi. Enggak saya nyapain di sini, Pak. Jadi di sini itu kita bahas yang enggak jelas sih. Iya sih agak jelas, benar. Enggak, tapi cerita dikit kemarin waktu juara. Gimana perasaannya, gimana? Ya, yang pasti mah bangga banget. Bangga ya. Gitu ya kan, bisa baru juara lagi. Udah lama ya? Udah. Yang kemarin sih peringkat 3, bukan juara 3, peringkat 3. Oh iya. Sekarang ya. Alhamdulillah juga pertama kalinya juara bersama timnas. Baru kali ini ya? Iya, baru kali ini masuk. Baru kali ini masuk, kemarin U19. Kemarin U19? Iya, lanjut ke 22. Langsung ke 22. Alhamdulillah. Ini berkat perjuangan kalian semua dan doa. Alhamdulillah. Tapi keluarga yang datang ke Kamboja? Enggak ada. Jadi semuanya cuma nonton dari TV dan mendoakan dari TV. Iya. Dari Jakarta. Boleh juga. Ngomong, ya konsen nama yang disono. Nah, jadi perasaannya ya jelas bangga ya. Pasti itu. Karena bisa mengharumkan. Akhirnya apa namanya? Perjuangan selama ini berapa kali match berarti ya? 8 match ya? 8 match sama yang sparring. 5. Oh, nalo di 5 di AFF. 5 di AFF. 5 AFF. Nah, itu 3 kali sparring. Oh iya. Tapi ada dari awal sudah target. Maksudnya udah yakin nggak? Yakin, itu deh. Saya, sudah ada yakin. Oh, saya pernah nulis di pesawat. Apa? Terus? Saya kan kita itu jalan ke Thailand. Terus? Muntah gini. Jalan ke Thailand. Pesawat kan? Saya nulis ada kertas dikasih. Terus? Saya nulis juara IFF U22. Saya tulis Indonesia. Terus? Sekarang juga. Berarti besok nulis lagi buat lolos Olimpiade. Nyerah, Bang. Sini, Bang. Ikut, Bang. Itu kok ditinggalin, Dok?
Nanti kalau kamu berdiri gimana? Jadi di sana ada main timnas juga yang mentalnya tempe kalau suruh nyanyi. Berainya suruh-suruh orang nyanyi, dia gak berainya. Jadi lanjut ke apa tadi? Tadi sampai mana ya? Lupa kan? Ya. Diet sih. Pertandingan 8 kali. Pertandingan 8 kali. Nah, sudah dilewati, Lamboy. Dan di Indonesia kemarin juga bener-bener yang senam jantung itu. Iya, senam jantung. Tapi apa namanya? Animonya pasti lebih jauh lebih ini ya. Terasa emosinya itu lebih jauh lebih terasa yang sekarang. Ya. Sekarang yang udah dua. Ini besok terdekat berarti ini kan TC lagi nih. TC terus AFC. AFC ya? AFC bulan kualifikasi AFC. Maret tanggal 22 main. 22 main. Itu di Hanoi. Vietnam. Hanoi. Sudah siap juga atau Sudah siap. Sudah. Ya enggak deh. Siap ya? Siap lolos ya? Siap lolos kali ya? Kalau lolos nanti bonusnya bisa lagi. Pokoknya rendah hati. Itu mau pasti. Harus semangat. Harus itu. Ada pesan-pesan buat netizen? Pokoknya pesan-pesan buat netizen. Jangan dukung saat kita di atas. Wis. Dukung juga kita di bawah. Nah, jadi jangan dukung saat di pesawat doang, iya. Tapi dukungnya di lapangan. Iya, itu. Itu maksudnya. Ya, tawa lu, kau tidak berani, kau itu nyanyi ya, macam mana. Jadi kemarin itu banyak yang request duet sama Raffi. Raffi apa Raffi sih? Raffi Sarahil. Ah, Raffi Sarahil. Asli Jakarta. Jakarta. Betawi lah. Berarti lu gua. Iya, lu gua. Lu gue. Kalau dia mantap Cika. Iya, Cika. Cika yang buat bakso itu Cika. Iya, Cuka. Oh, Cuka. Cuka. Itu Cuka. Kalau Cuka ya ditembak. Iya, suka. Itu suka. Ih, gua mau enggak jelas banget. Nih. Tapi mau nyanyi enggak? Duh. Ini banyak yang minta nyanyi loh. Nyanyi dulu satu lagu. Satu lagu. Apa enggak? Balon Koda 5. Ai, Balon Koda 5 di WC ya covernya. Enggak bisa nyanyi. Nyanyi bagus nyanyi. Enggak bisa. Nyanyi aja Raffi berdua sama Bang. Kok saya sih tuh nyuruh-nyuruh tidak mau berdia nyanyi itu gimana itu? Saya ikut nyanyi, kau juga nyanyi dong. Sama aku. Nanti kita cukupkan sesi kali ini, nanti kita ketemu di video selanjutnya dengan lihat si Raffi nanti ada yang ngintip untuk siapa ya? Oke, kita ketemu di video selanjutnya. Dadah. Kalau bar itu apa? Apa ya? Wajah salam. Sampai kaputing. Apa bukan saya? Wajah sampai kaputing. Salam kekeluargaan. Wajah sampai kaputing. Wajah sampai kaputing. Wajah sampai kaputing. Salam kekeluargaan. Kekeluargaan. Juara.